baju kipas tuh juga nanti dikasih. Hello. Nah, terus masalahnya apa lagi dong, Princess? Masalahnya itu adalah itu tuh pahit cuma ada dua di dunia. Dan itu tuh benar-benar limited edition. Jadi Jess aku gak bisa lagi dapetin payung seperti itu. Udah, pokoknya gimana pun caranya payung itu harus kembali. Oke? Ustazah udah dengar pembicaraan kalian. Nanti biar Ustazah yang bilang ke Panarji ya. Iya! Beneran Ustazah, beneran. Nanti gitu. Nanti Ustazah yang bilang terus payungnya bakal ke Ijes. Wow! Makasih Ustazah. Aduh, Ustazah baik banget. Ustazah pergi dulu ya. Assalamualaikum. Laper banget lagi nih. Udah deh, aku zikir aja biar nahan lapar. Hanya, woy kasihan ngeliat Haikal kayak gitu. Kayaknya dia ulang lagi kelapanan deh. Iya. Rapi tenan nih kire. Aku lihat Haikal langsung sedih tenan. Aku kasihan tenan rek kalau lihat Haikal kayak gini. Sudah Allah rasa. Haikal, lo orang mau kemana kak? Ya kak, kamu mau kemana sih? Aku mau ke dapur, aku lapar, aku udah gak tahan. Assalamualaikum. Pok. Ya Pak deh. Saya tuh kepikiran Pok. Haikal tuh belum makan. Wah Pak deh, emang Pak deh doang apa yang mikirin si Haikal? Nih Mpok juga mikirin. Kesian banget itu Haikal belum makan juga sampai sekarang. Pak deh. Gimana ya? Gimana caranya supaya saya bisa kasih makan Haikal? Habis bagaimana Pak deh? Kalau Mpok pikir-pikir itu Pak Narji ya Allah Pak deh kebangetin banget jadi orang. Bentar. Iya, terlalu, tahu nggak? Ya habis bagaimana ya? Emang udah sifatnya begitu. Padahal Pade, Pak Narji, itu mukanya lucu banget, imut, manis Pade. Kayak apa, Bu? Gemblong puncak. Bisa aja. Tapi gimana? Saya harus kasih makan Haikal, kasihan kelaparan. Aduh. Bukannya apa, Pade? Kalau Pade ngasih makan si Haikal secara diem-diem, ntar kalau Pak Narji tahu jadi berabe, Pade, urusannya. Udah pokoknya saya gak peduli, yang penting Haikal bisa makan. Gemblong puncak investigasi ke dapur. Ya Allah Bapak, kenapa tahu-tahu ada di dalam lemari sih, udah kayak anak tikus. Saya lagi ngecek keadaan dapur. Tidak boleh kamu memberikan makanan kepada Haikal. Sekali lagi, kalau kalian memberikan makan kepada santri-santri yang datang telat, kalian berdua, saya pecat! Sekali lagi, kalau kalian memberikan makan kepada santri-santri yang datang telat, kalian berdua, saya pecat! Paham? Kagak! Paham? Iya, paham. Pak Narji, jangan mecat saya dulu. Saya baru ngutang daster ini, Pak. Belum lunas. Tolongin apa, Pak? Gemblong puncak tidak pernah kenal kompromi. Iya. Iya, gemblong. Pak Narji. Ini kopi buat siapa? Kopi Pak Narji. Iya, buat Bapak emang udah disiapin. Saya tidak ngopi. Iya. Oh, nggak ngopi. Boleh saya...